Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mitsuki. Kali ini aku akan bawa kalian jalan-jalan. Ngomong-ngomong jalan-jalan terus ya. Ya karena nggak ada kegiatan terus. Kota Dobo ini kecil, jadi kita jalan-jalan aja guys, oke? Jadi mohon dimaklumi, karena kita nggak bisa kemana-mana sekarang ini. Soalnya kapal lagi diberhentikan. Aku biasanya kalau kemana-mana naik kapal guys, tapi karena lagi corona kayak gini, makanya kapal juga di lockdown, oke? Jadi kapal nggak bisa keluar, oke guys? Oke, jadi kita seputaran Kota Dobo aja guys. Oke guys. Tapi sebelum kita lanjut ke video ini, tolong aku mohon guys, subscribe, like, comment, share juga guys ke teman-teman kalian, agar video yang aku buat ini semakin berkembang dan semakin ditonton oleh banyak orang. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, kalian harus like dan komen, subscribe juga ya guys. Oke, kita lanjut. Jadi kita sekarang sudah di atas tribun. Ini aku mau jalan balik ke rumah. Ya kan guys. Jadi nggak ada topik hari ini, kita cuma jalan-jalan aja.
aku nggak vlog kemana-mana, cuman vlog jalan-jalan doang aja guys. Karena kita nggak bisa keluar, jadi kita cuman seputaran doang aja guys. Oke, ikutin aku ya. Nanti kalau udah reda-reda, kapal udah bisa jalan, baru aku vlog ke Papua Barat. Jadi sebelum itu kalian subscribe dulu guys channel ini, biar kita sama-sama mengembangkan channel ini guys. Oke. Oke, kita lanjut. Guys, anjir, kita dilewati trek sampah guys. Dari mana? Bewo mau balik di rumah dong. Mau balik di rumah. Bisa. Bisa. Si Wali mau lihat sini begini nggak si Wali? Iya. Oke guys, kita udah sampai di kuburan Cina. Kita sampai di kuburan Cina ini guys. Jadi aku mampir sebentar karena hujan, tapi aku basah guys. Jadi ntar lagi baru kita lanjut. Oke. Jadi kita lanjut lagi.
ikutin aku terus guys. Oke guys, kali ini gua akan liatin kalian pohon besar, pohon beringin. Pohon beringin, enggak tahu ini pohonnya menemukan pohon beringin apa guys. Jadi pohon ini katanya pohon ini kalau jalan lewat pohon ini bisa tembus ke arah mana, nggak tahu deh. Soalnya aku juga baru tahu sih. Ini pohon namanya pohon di bawah kuburan Cina arah pantai. Oke guys, jadi kita lihat. Oke, pohon yang aku bilang gitu loh, kayak akar-akarnya itu akar-akarnya tarsan. Ini yang biasa tarsan gantung-gantung, ya kan? Tarsan suka gantung-gantung di hutan itu. Kalian kalau udah nonton film Tarsan itu kalian tahu yang tarsan lagi gantung-gantung tuh. Oke guys, di pohon ini itu dulu aku masih umuran berapa ya, sampai sekarang udah tambah gede, tambah besar, panjang naik ke atas. Oke, ini tuh goanya itu ada, cuman akarnya karena udah terlalu padat makanya dia tutupin goanya itu loh. Tuh goanya itu di situ. Oke guys, oke. Pohon yang tadi itu guys, oke, tinggi kan? Dia tinggi banget. Di atas itu ada rumah.